benar nasib pedangdut Saiful Jamil. Setelah divonis penjara 2 tahun atas kasus asusila, kini ia kembali disidang terkait kasus suap hakim. Kemarin untuk kesekian kalinya, Saiful duduk di kursi pesakitan pengadilan Tipikor. Dan inilah 5 fakta Saiful Jamil yang berhasil dirangkum Cumi Taffy. Meski sudah hampir 1 tahun absen di dunia showbiz, jejak artisan Saiful Jamil tak lantas pudar. Ia tetap tampil modis dengan wajah bersih. Semua keterbatasan di dalam penjara tidak memudarkan pesona Saiful. Mengenakan kemeja hitam putih bercorak kotak-kotak, jejak kebintangan Saiful tetap berpendar. Di hadapan majelis hakim, Saiful tampil sopan. Ia duduk dengan tenang dan menyimak dengan penuh perhatian pembacaan tuntutan oleh pihak jaksa. Saiful juga tampak ramah dan tidak sungkan memenuhi permintaan foto dari awak media. Ia selalu meladeni sapaan para awak media dengan senyuman. Saiful terkenal sebagai artis yang selalu menyelipkan sepenggal lagu setiap kali menjawab pertanyaan awak media. Tapi kemarin, tak satupun pertanyaan yang ia jawab dengan nyanyian. Ipul dituntut 4 tahun penjara oleh jaksa penuntut umum. Atas tuntutan itu, Saiful merasa kecewa. Menurut Saiful, mengurung dia lama-lama dalam penjara tidak ada gunanya. Alasannya, semakin lama di penjara, semakin banyak biaya yang harus dikeluarkan oleh negara untuk membiayai hidupnya. Saiful menilai tuntutan jaksa terlalu tinggi dan tidak fair. Sebab ia bukan koruptor, ia hanya diduga terlibat dalam kasus suap yang ia sendiri tidak mengetahuinya. Bang Ipul, nasibmu kini kok jadi begini? Yang sabar aja ya bang. Baiklah guys, sampai jumpa di Cumi Taffy selanjutnya.